Seorang bocah berusia 9 tahun bernama Rafa yang tenggelam di Sungai Indragiri, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 17 Agustus 2022. Korban diketahui tenggelam dan hilang usai 3 hari pencarian pasca tenggelam pada hari Minggu 14 Agustus 2022. Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru, Inyoman Sidakarya, menjelaskan penemuan korban tersebut dalam keadaan tak bernyawa 3 km ke arah hilir sungai. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman. Diberitahukan sebelumnya, korban terseret arus sungai Indragiri, Desa Talontan, Kecamatan Benai, Kuantan Singingi, saat berusaha mengambil uangnya yang terjatuh ke sungai pada Minggu sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Teguh Cakaplah melaporkan.